항상 네 너가 Now Vegas my day car 로쿤다 만 산토사 이 세티아 파사 bersatulah kita semua Hey Indonesia energi muda menuju dunia energi Indonesia semangat di dada membara bersama tawa rasa menjadi juara bahagia di katulistiwa menjadi juara energi Indonesia Indonesia jaya Indonesia, kita masih berada di Gor Citra Arena Bandung dan untuk second round IBL season 2017-2018. Bung Eko, hari ini karena spesial di round kedua nih, ya. Kita akan membagi-bagi tiket untuk para fans Garuda dan kita juga punya bintang tamu yang spesial. Siapa dia? Langsung saja kita panggil Iwake. Gimana Iwa? Apa kabar? Oh, good. Teman-teman. Hari ini Garuda Bandung mau kasih tiket gratis untuk para fans dari Garuda Bandung. Dan? Oke. Okay. Kirim sama Mas Iwa. Dan saya sekarang ada 5 tiket ya? Ada 5 tiket. 5 tiket. Buat kamu semua. 5 atau 500? 500.333. Iya. 5 tiket. Jadi untuk para fans Garuda Bandung dan juga para sahabat Sports Channel Indonesia langsung saja datang ke Gor Citra Arena Bandung untuk season kedua, round kedua playoff IBL season 2017-2018 dan di sini ada bintang tamu yang spesial nih, Iwake. 5 tiket ya Mas? 5 ya? Tiket. Aha. Kita bisa ngelihat yang di sini main dong nombok dong. Dan nanti juga Mas Iwake akan menghibur kita di sini dengan suara masnya. Ya, langsung saja nih untuk para fans dari Garuda Bandung dan juga untuk para sport Channel Indonesia, sahabat Sport Channel Indonesia, langsung saja datang ke Gor Citra Arena Bandung. Ya, Mas Iwa, terima kasih. Thank you, sama-sama.
menyenangkan banget ada di sini. Iya, senang sekali buat datang ke sini. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya. Seru ya? Seru dong. Jadi saya terakhir ketemu dengan Iwa, pertama kali ketemu dengan Iwa itu waktu di All Star tahun 96 gitu. 96 di San Antonio dan saat itu Iwa masih di sebuah televisi swasta dan dia menjadi apa host dari acara NBA di sana. Di sana ya? Iya. Nah, sekarang karena ini adalah hari yang sangat spesial, ada Iwa K di sini sebagai bintang tamu karena Garuda Bandung sebagai tuan rumah di round kedua ini. Betul. Makanya nanti Mas Iwa K akan menghibur kita. Jadi jangan kemana-mana nih untuk para sahabat Sports Channel Indonesia, langsung saja datang ke Gor Citra Arena Bandung. Ya, sebelum kita memulai pertandingan, masih ada 1 jam lagi. Betul. Kita akan berbincang bersama Coach Sharel. Ya, Coach. Hai Coach, kita ketemu lagi. Senyumnya Coach Sharel itu memang khas ya? Khas. Gak, hampir barusan ikutan kayaknya. Nah, nombok. Tapi harus ini, memang harus nombok nih. 1-0, skor Hang Tua dengan Garuda. 0-1. 0-1, Garuda dengan Hang Tua. Iya, makanya harus nombok dong nih. Betul. Jadi, satu sama. Dan besok Senin, 2-1. Betul. Iya kan? Betul lah, itu harapan saya. Ya. Untuk Coach Sharel nih, bagaimana dengan tertinggalnya sudah 1-0, tertinggal oleh Hang Tua. Apa yang tim pelatih harapkan untuk pertandingan kali ini? Ya, pada intinya kita tadi pagi refocus ya. Ya. Kita nggak ambil jadwal latihan, tapi kita video session tadi pagi untuk memperlihatkan apa yang terjadi dalam pertandingan kemarin gitu. Ya, ibaratnya kemarin kalau dibahasakan kita memberikan kemenangan. Iya. Ya, seharusnya kita bisa ambil. Betul. Ya, memang permasalahannya yang kemarin kita bahas after match itu permasalahan di defense. Ya. Ya. Bagaimana dengan tanggapan pemain setelah mereka melihat video dan mereka menyadari kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan ataupun kelebihan yang mereka lakukan di laga kemarin, Coach? Ya, ini salah satu fungsi dari viewing ya. Ketika mereka lihat video, kadang kan pemain ada yang kondisinya ketika di lapang kita tegur, kita ingatkan, iya. Ya. Jadi ketika mereka melihat langsung apa yang mereka lakukan, ya mereka lebih termotivasi dan terkoreksi gitu. Itu yang kita ambil tadi pagi. Ya. Termasuk kemarin bagaimana para pemain Hang Tua yang diberikan keleluasan terutama dari bench mereka yang mencetak cukup baik, jadi artinya mereka mencetak 19 poin dari bench, sementara Garuda hanya 3. Betul. Jadi ya, evaluasi juga. Itu pun termasuk dalam evaluasi kami. Saya lihat kemarin sedikit ada terbebani dari kondisi bench player kita kemarin. Ya, itu mudah-mudahan hari ini mereka bermain lepas. Ya. Ya. Juga dari fast break point dari fast break point datang dari kesalahan kita atau dari shoot selection yang kurang baik. Ya, itu udah kita bahas tadi pagi semuanya. Jadi datangnya fast break ini dari mana? Kebanyakan dari miss pass. Ya, miss pass itu banyak faktor yang bisa mengakibatkan mismatch. Itu. Ya. Miss pass dari pemain kita kena intercept langsung fast break, kena intercept langsung fast break. Terus tadi juga dibahas berarti transisi defense yang tadi saya tanyakan tidak hanya ke Tushar tapi juga ke pelatih yang menonton di laga ini, mereka juga melihat transisi dari Garuda sering bermasalah sehingga Tushar katakan transisi defense ini membuat Garuda seolah memberikan kemenangan kepada lawan gitu, Coach. Betul, sebetulnya kita sudah notice ya bahwa permainan Hang Tua adalah salah satu kekuatan terbesarnya adalah dari transisi defense to offense. Defense to offense ini datangnya dari kesalahan kita dalam shoot selection atau dari kesalahan passing. Passing ya. Itu ketidaksabaran banyak faktornya. Akhirnya kita kemarin terjadi seperti itu gitu. Yang harusnya permainan cepat itu adalah permainan Garuda. Kemarin mereka jadi terpaku lagi seolah-olah kembali ke game pertama Mas Eko yang saya habis 20 poinan itu. Ya. Terjadi lagi kemarin. Nah ini. Walaupun ada akhirnya hanya kalah 2 poin, tapi kalah tetap kalahin. Betul. Dan bagaimana dengan kondisi para pemain Garuda, terutama 2 impor mereka, dan terutama Gary Jacobs yang kemarin mencetak 33 angka dan 10 rebound? Ya, untuk Gary saya rasa dia bermain di
batasan dia ya, dia memang segitu gitu. Minimalnya memang di 25 sampai ke 30-an ya, kemarin lebih dari 30. Memang dia angkanya segitu. Begitupun dengan tim Garuda ya. Di offense-nya kita udah biasa di angka 102 average-nya. Kita bermain di 70 poin sampai 80 poin. Angkanya di situ setiap main. Betul. Jadi sebetulnya kita main di level di, ya, di level kita. Di level ya. Ya. Jadi kelihatan banget kemarin permasalahannya adalah di defense. Ketika saya lihat dari average-nya Hang Tua sendiri, mereka biasanya bermain di angka 90. Kemarin mereka 101. Berarti kan kita memberikan ke mereka angka ini gitu. Dari setelah review pertandingan kemarin, itu apa ada yang dievaluasi itu coach? Oh jelas, jelas. Evaluasinya sangat jelas. Tadi kita bahas masalah defense sangat detail defense, sekali ya. Apa terpengaruh dengan kurangnya fokus dari para pemain? Bisa terjadi ya. Tekanan seperti mungkin? Itu, tekanan bisa terjadi, banyak faktornya ini. Nah, dengan angka 1-0 otomatis lebih ada tekanan lagi dong nih coach? Justru diharapkan mereka harusnya lebih enjoy. Karena saya harap ini tekanannya sekarang ada di tim yang harus mempertahankan kemenangannya sekarang. Jadi mereka harus nothing tulus hari ini main, gitu. Dengan nothing tulus otomatis ya itu tadi tekanan berkurang. Jadi mungkin mainnya akan lebih keluar lagi. Dengan kondisi yang kemarin dianggap mereka ada tekanan, kita tetap mainnya di level kita, angkanya gitu. Hanya bermasalah di defense aja. Jadi ya, dan semua kesalahan tadi sudah dievaluasi dan sudah disadari oleh masing-masing pemain yang memang berposisi untuk menjaga. Betul, ya. Betul. Ya, baik Coach Harrell, terima kasih sekali untuk waktunya. Karena Coach Harrell sudah ya, harus mesti bersiapkan diri Coach. Thank you. Terima kasih Coach. Ya, Bin. Memang ternyata tim pelatih bukan cuma harus memang antisipasi ya pada pertandingan kali ini dengan kurangnya fokus dari para pemain dan juga mungkin kurangnya defense dari tim Garuda yang memang dan itu karena adanya video apa rekaman tuh membuat apa membuat para apa pemain jauh lebih mudah bahwa mereka bisa melihat oh apa yang saya lakukan semalam ternyata tidak sesuai dengan instruksi pelatih dan kalau ada bukti video mereka tidak akan bisa lari kemana-mana. Tapi ada satu pemain yang kemarin tampilnya sangat luar biasa yaitu kapten dari Garuda. Ya kita harus tanyakan Divta karena memang dia menjadi pemimpin tim ini kemarin dan hari ini apa yang dia lakukan dan apa yang dia planning untuk dia dan teman-temannya kita akan tanyakan. Divta Pratama. Hey Div. Hai Divta. Jangan cium tangan sama saya Divta. Divta Pratama kemarin tampilnya sangat luar biasa nih ya Divta. Tetapi dengan tidak akan maksimal hasil kalau misalnya hanya Divta atau ambil luar biasa karena tapi betul ya untuk evaluasi semua pemain dapat memberikan kontribusi yang maksimal hari ini ya nggak ada hari esok lah betul. Saya harap semua anak-anak tampil baik hari ini. Semuanya tanpa terkecuali. Tapi dan untuk Divta sendiri udah memberitahu kepada teman-temannya. Saya sudah beritahu ke anak-anak semua, udah saya bilang kita harus optimis, kita harus fokus. Dan satu lagi saya bilang, gua enggak mau balik besok ke Jakarta, saya bilang. Gua mau harus ada game lagi. Nah, dan Divta membuat 2 3 point dari 7 attempt pada 3 point itu adalah apa? Udah menjadi istilah pekerjaan dari seorang Divta ketika masih main di Scorpio dan bagaimana Divta melihat atau secara pribadi melihat tembakan-tembakan dari tembakan perimeter terutama bagi pemain-pemain Garuda di game hari ini? Kemarin kan kita kayak nggak sempat tes lapangan kan ya. Karena dengan macetnya jalanan ya. Hari ini kita ada warming up lapangan. Ya saya harap anak-anak bisa lebih dapat lagi lah touch-nya. Ya di samping lawan juga coba lapangan kan, tapi saya harap anak-anak, jadi kita nggak usah fokus sama lawan, kita fokus sama diri sendiri aja. Dan tentunya nggak mungkin mengecewakan fans yang sudah jauh-jauh datang ke Gor Citra Arena, karena ini Garuda Bandung sebagai tuan rumah juga ya. Betul. Semalam juga saya terlihat Gary Jacobs ada bermasalah dengan kakinya, tapi dan tadi pagi saya sempat lihat dia terpincang, tapi setelah tadi saya konfirmasi kepada fisioterapi dari Garuda, Gary tidak mengalami apa-apa. In case Gary mengalami trouble nanti di lapangan, betul. Apakah Divta siap mengambil alih atau bagaimana? Barusan dia bilang sama saya. Dia bilang, Divta, gue sekali-sekali lu bisa ngatur serangannya. Jadi
saat semua orang fokus ke gue, lu bisa ngatur serangan, gak mesti gue, nanti gue kasih tahu lu. Yeah. Barusan banget dia bilang kayak gitu. Oke, dia udah feeling kayak gitu ya, gak masalah. Jadi ada dua kemungkinan skenarionya. Kalau nggak Difta, mungkin Suryadin akan mengambil alih. Karena kemarin Suryadin saya juga lihat beberapa kesempatan dia coba mengontrol pertandingan. Ya itu gunanya memang chemistry antar pemain. Dan juga memang harus saling melengkapi. Tidak ada Difta, ada yang lainnya. Tidak ada Gary, ada Difta. Tidak ada Difta, ada Raymond. Dan ada Suryadin, ada yang lainnya. Ada Raymond Sariputra yang akan disiapkan. Nah, itu Raymond Sariputra. Baik Difta, terima kasih sekali waktunya karena Difta harus bersiap-siap sebentar lagi pertandingan. Good luck. Good luck. Terima kasih. Doain. 2-1. Karena Senin harus bertanding lagi Difta. Semangat. Jadi Difta nggak mau pulang. Nggak mau pulang cepat ke Jakarta. Saya juga nggak mau pulang cepat. Masih ingin menikmati satu kali lagi pertandingan Garuda Bandung melawan Hang Tuah di Senin saya nanti. Saya juga belum kulinernya belum lengkap. Nah, itu tadi. Jadi memang mesti menunggu, misalnya menunggu kesempatan dan ya kuncinya adalah bagaimana Garuda bisa mengambil game ini sehingga kita nanti pulang hari Senin. Tapi seperti apa nanti hasil dari pertandingan Garuda Bandung melawan Hang Tuah? Kita akan menyaksikannya 40 menit lagi tepat jam 7. Ya, baik. Sahabat Sport Channel Indonesia, itu tadi perbincangan kita bersama pelatih dan juga pemain Garuda Bandung. Kalau begitu, untuk terus mengikuti update dari Garuda Bandung, saksikan terus program Garudaku. Dan nanti kita akan ketemu lagi after match tetap di program Garudaku. Kalau begitu, sampai jumpa. Salam Sport Channel Indonesia. Indonesia, Indonesia Jaya. Hey.